yang dimuliakan Fadilah Imam Dr. Imam Al-Hafiz yang memimpin salat tarawih kita. Seterusnya tuan-tuan perempuan muslimin dan muslimat, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini malam yang kedua kita berada dalam bulan Ramadan Al-Fadl. Bulan yang sangat dipenuhi dengan kemuliaan, kelebihan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang sentiasa dinanti-nantikan dekat kedatangannya dan bulan yang sentiasa dirasakan kesedihan apabila dia meninggalkan kita. Semoga Allah Ta'ala memanjangkan usia umur kita dan kita dapat berada dalam bulan Ramadan dan mengisi setiap waktu dalam Ramadan ini dengan segala ibadah dan amal saleh insya-Allah. Insya-Allah nanti kita sambung hadis yang kedua daripada kitab hadis 40 jalan ke syurga karangan susunan Al-Fadil Al-Alim Al-Azamah Ustaz Zabri bin Hashim Hafizahullah Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna a'rabiyyan ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kullani ala amalin idha amiltuhu dakhaltu al-jannah. Qalu ta'budu Allah la tushriku bihi shay'a wa tuqimu as-salah wa tu'ti az-zakah al-mafruḍah wa tasumu Ramadan. Qala walladhi nafsi biyadi la azidu ala hadha. Falamma walla qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam man sarraju أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. حديث متفق عليه. Yang bermaksud daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya anna a'rabiyan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, sesungguhnya seorang badui, seorang badui telah datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu si badui ini berkata pada Nabi, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepada aku satu amalan, apabila aku buat amalan itu aku akan boleh masuk syurga. Ya Rasulullah, tunjukkan, beritahu pada aku satu amalan, bila mana aku buat amal itu aku boleh masuk syurga. Lalu Rasulullah jawab pertanyaan badui tersebut. Nabi pun kata, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah kamu menyembah Allah dan jangan kamu sekali-kali melakukan syirik kepadanya. Wa tuqimus salat, kedua, hendaklah kamu mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakat al-mafruḍah, ketiga, Nabi kata hendaklah kamu menunaikan zakat yang difardhukan. Yang keempat, wa tasumu Ramadan, dan yang keempat, hendaklah kamu berpuasa di bulan Ramadan. Qalu, lalu kata badui ini kepada Nabi, wallazi nafsi biyadihi, demi diriku di dalam kekuasaan Allah, demi jiwaku di tangan Allah, di dalam kuasa Allah, la azimu ala hadha. Kata badui ini, aku sekali-kali tidak akan menambahkan amalan selain daripada apa yang kamu ucapkan tadi. Jadi bila Nabi jawab pada badui ini, amalan yang boleh menyebabkan kamu boleh masuk syurga, pertama, kamu menyembah Allah dengan syirik. Kedua, kamu dirikan salat lima waktu. Ketiga, kamu tunaikan zakat yang fardu, yang wajib. Keempat, kamu berpuasa di bulan Ramadan. Bila dia dengar empat jawapan Nabi ini, dia katakan Nabi, ya Rasulullah, aku tak mau tambah lain dalam amalan, aku nak buat empat punya. Maknanya amalan sunat lain macam Quran, zikir, puasa sunat, apa-apa, semua aku tak nak buat. Aku nak buat empat tu yang kamu kata tu je. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falamma wallah,
setelah Panamani Badwi ini berbalik, setelah dia balik ataupun dia meninggalkan majlis itu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun kata kepada sahabat yang masih tinggal, Badwi ini balik lah. Dia memetakan soalan, dia dapat jawapan, dia balik lah. Lepas dia balik, Nabi kata kepada sahabat-sahabat yang masih duduk tinggal, Nabi kata, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadha. Nabi kata, siapa yang teringin nak tengok ahli syurga, orang tadi lah. Maknanya Badwi tak balik pun. Itulah calon ahli syurga. Masya-Allah, tabarakallah. Hadis ini hadisnya hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Apa yang dapat kita pelajari yang tiba pengajaran daripada hadis yang mulia ini? Pertama, di kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, di kalangan para sahabat Nabi, di antara sikap mereka, perangai mereka ini, mereka selalu bertemu dengan Nabi dan mereka akan bertanyakan soalan-soalan yang berkait dengan amalan-amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, amalan-amalan untuk boleh masuk syurga dengan cepat, amalan-amalan yang mempunyai memberi impak yang besar dari segi daripada mani pahala dan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita membaca, kalau kita rajin baca hadis, kita akan bertemu dengan banyak lagi hadis-hadis yang lain yang ramai di kalangan sahabat yang datang jumpa Nabi, dia pun mesti tanya soalan-soalan yang lebih kurang macam Badwi tanya, ya Rasulullah, apa dia amalan yang boleh aku masuk syurga? Ya Rasulullah, apa amalan yang paling afdal, yang paling baik? Apa dia amalan dalam Islam yang paling besar pahalanya? Sebagai contoh, saya bawakan satu hadis yang lain. Seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat masyhur Abdullah bin Mas'ud. Satu hari dia jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ayyul amali afdal? Ya Rasulullah, dalam banyak-banyak amalan ni, apa dia amalan yang paling afdal? Yang paling besar ganjaran pahala, yang paling baik sekali. Lalu Nabi kata, as-salatu ala waqtiha. Nabi jawab dia, salat di dalam waktunya. Sebagai ulama-ulama mensyarahkan hadis ni, as-salatu ala waqtiha dengan erti as-salatu fi awwali waqtiha. Salat pada awal waktu. Itu amalan yang paling baik sekali dalam Islam. Tuan-tuan pilih lah amalan-amalan lain. Nah, zikir kah, baca dia mulai kah, sedepan banyak kah, pirurah banyak kali kah, semua tu dah. Amalan yang paling besar, yang paling baik dalam Islam, sembahyang awal waktu, salat awal waktu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini satu jihad yang mengkali apa di kalangan kita yang belum sampai tahap ni. Kita sembahyang, sembahyang zuhur ke 4. Kita sembahyang zuhur kita 3.5. Kita sembahyang asar kita 6.5. Sembahyang kita selalu lambat. Jadi tuan-tuan, bila ditanya oleh sahabat ni, apa dia amalan yang paling baik sekali? Nabi sebut, as-salatu ala waqtiha. Kamu jaga sembahyang awal waktu. Ini satu perkara yang bagi saya lah. Sebelum kita nak buat benda-benda lain, kita nak berbaikat benda-benda lain, berbaik buat sembahyang. Sembahyang kau bagi awal. Ini satu jihad kita yang pertama. Hijrah lah, kita kata hijrah. Tentulah lepas ni, terutama bulan Ramadhan ya, azam, niat elok. Bulan Ramadhan ni, bermula Ramadhan ni. Bukan takat Ramadhan saja, lepas Syawal ni buat balik. Bermula Ramadhan ni, aku mula nak jaga solat awal waktu. Lama lah aku sembahyang lambat ni. Lama lah aku sembahyang lebih kurang apa sebagainya. Lama lah kita punya sikap tak berubah. Sembahyang sementara lambat. Nah, mulai Ramadhan ni jihad pertama kita sembahyang bagi jaga awal waktu. Nah, dengan orang azan, tengah duduk nega, tengah duduk jual beli apa semua, simpan barang kita, sembahyang dulu. Oh, tarik pintu kedai tutup, sembahyang dulu. Ni jihad dia tu kan. Nah, mau kata kau mana pun. Nah, tak duduk kerja, tengah meeting syarat orang azan, berhenti, tutup file. Berhenti semua hari syarat dan berhenti semayang. Bos kata, kan? Kita bos boleh buat. Kalau kita tak bos, kena diikut dia lah. Kan?
Apa pun dalam keadaan apa pun, kerja kita, dia berkebun ke apa sebagainya, dengan orang yang putih, supaya Masya Allah, dan itu satu jihad untuk kita sama-sama buat. Okey, yang kedua, Abdullah ibn Mas'ud, dia dengar doa itu, dia tanya pula, ya Rasulullah, summa ayyu, ya Rasulullah, selepas itu, apa dia Rasulullah, amalan yang baik? Lalu Nabi pun jawab, Nabi kata, birrul walidain, kamu buat baik pada mu ayah kamu. Bukan kamu puasa sunnah banyak lagi, bukan kamu banyak sedekah, bukan kamu banyak zikir, bukan kamu banyak baca Quran, bukan kamu banyak tuwini. Yang kedua, lepas kamu jaga sembahyang awal itu, buat baik dengan mak ayah. Maksudnya jaga hubungan kamu dengan mak ayah, jaga kebajikan, jaga makan minum, sakit demam, bagi ubat, bawa pergi hospital, jaga kebajikan mak ayah kamu. Itu jihad yang tu. Amalan yang tu pun yang terbaik dalam Islam. Lepas tu, dia tanya pula, ya Rasulullah, summa ayu. Yang ketiga, apa dia pula, ya Rasulullah. Lalu yang ketiga, apa Nabi kata, al-jihadu fi sabilillah. Kamu berjihadlah di jalan Allah. Jihad itu nombor dia. Kamu berjihadlah di jalan Allah SWT. Sebab tu pada zaman Nabi, ada sahabat datang, minta izin, ya Rasulullah, izinkan aku nak pulak-pulak sama dengan Nabi kata, kamu masih ada mak ayah? Mak ayah kamu macam mana? Dia kata, ya, saya ada mak ayah. Mak ayah saya dalam keadaan nasib keuzuran. Nabi kata, baliklah, pulanglah kepada kedua orang tuamu dan berjihadlah dengan mereka. Maksudnya, hang pergi balik, jaga mak ayah. Hang tak ada perang, hang jaga mak ayah. Sahabat ni balik dalam keadaan merasa sedih, masih tak dapat berperang bersama dengan Nabi. Sedangkan Nabi kata, itulah jihad kamu. Yang mana pahalannya lebih besar bila kamu keluar untuk berjihad berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga baik dan tegar dengan mak ayah. Sedikit yang dilakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, balik pada hadis ni. Apa nama ni? Bila Badui ditanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa jenis amalan yang boleh aku masuk syurga? Nabi sebut 4 tadi. Nabi sebut 4. Kalau kita tengok 4 ni, semua adalah rukun Islam. Nombor 2, solat 5 waktu, jaga Nabi kata. Nombor 3, kamu berzakat yang wajib. Yang keempat, kamu berpuasa Ramadan. Ada satu Nabi tak sebut, kamu mengerjakan haji. Nabi tak sebut dalam hadis ni. Jadi para ulama membahaskan, ketika Rasulullah menjawab persoalan Badui ini, ketika itu belum diturunkan syariat haji. Tak ada lagi haji waktu itu. Macam kita puasa Ramadan ya. Puasa Ramadan disyariatkan pada tahun yang kedua hijrah. Tahun yang kedua selepas Nabi hijrah ke Madinah. Maknanya 13 tahun Nabi hidup kat Mekah, tak ada puasa. Itu saat tak ada puasa, tak ada puasa, Nabi tak puasa. Dalam riwayat menyebut Rasulullah puasa sunat, tapi tak ada pensyariatan puasa wajib Ramadan, belum ada. Hijrah pula ke Madinah, lepas 13 tahun hijrah ke Madinah, tahun pertama, tak ada puasa lagi. Tahun kedua, bulan Syakbat, baru Allah turunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat yang sebelum kita dah dengar, wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa seperti mana telah difardukan kepada umat yang terdahulu daripada kamu, la'allakum tattaqun, semoga kamu jadi orang yang bertakwa. Ayat itu turun tahun kedua hijrah. Jadi ayat itu turun pada bulan Syaban, tahun kedua hijrah. Bulan Syaban maksudnya lepas ayat itu turun, lepas Syaban Ramadan. Ramadan tahun kedua hijrah baru bermulanya kewajipan ibadat puasa Ramadan. Nabi melakukan dengan para sahabat sampailah Rasulullah wafat. Jadi para ulama menyebut Rasulullah sempat berada dalam Ramadan, berpuasa Ramadan 9 kali sahaja. Sebab Rasulullah wafat tahun yang ke-10 hijrah. Ayat kewajipan puasa turun tahun kedua. Jadi dan 9 kali ya. Nabi dan 9 kali ya puasa Ramadan. Tentang kita berapa kali lah puasa Ramadan. Saya berani jamin kita semua lebih dari 9 kali ya. Dah 20 kali, dah 30 kali ikut umur masing-masing ya. Hak dah 60 kali, umur 60 lah. Kalau hak umur sebelum banyak, mungkin 50 kali.
Jadi kita ni main 40 waktu lah. Berapa banyak kali lah Tuhan bagi peluang untuk kita duduk dalam bulan Ramadan. Jadi Allah SWT ala Sayyidina Muhammad, ini adalah anugerah yang Allah bagi pada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ingat Ramadan adalah hadiah anugerah yang teristimewa kepada umat Nabi Muhammad. Allah tidak beri kelebihan Ramadan, kelebihan beramal dalam bulan Ramadan, kelebihan beramal pada malam Al-Qadar, malam Lailatul Qadar. Allah tak bagi semua kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Ini special Allah bagi untuk kita umat Nabi Muhammad. Pasal apa Allah bagi kepada Nabi Muhammad saja? Allah tak bagi kepada umat dulu-dulu. Ada jawapan yang banyak. Salah satu jawapan yang paling besar yang ulama sebut, umat dulu-dulu Allah Ta'ala bagi mereka peluang hidup. Mereka hidup ratusan tahun. Nabi Nuh hidup hampir 1000 tahun. Bagi kaum Bani Israel, majoriti 300 tahun ke atas. Kita umat Nabi Muhammad, hari ini orang paling tua di dunia, umur apa sana? 120 tahun, sikit lebih. Itu kira rekod paling tua. Jepun kan mana Arab, tadi saya macam. Masih hidup ni, 120 tahun. Tak ada lebih daripada 150 tahun. Tak ada lebih. Kita umat Nabi Muhammad ni, Nabi sebut, umru ummati baina sitti wa sab'i. Umur umatku di antara 60 ke 70. Dia mengikut daerah dia. 60, 70, apa tu ya? Kalau lebih itu, itu satu kelebihan yang Allah bagi. Kut nasib, kut junjung ni, hak lebih daripada 70 tahun tu, tak ramai. Ada? Tak ramai. Tak banyak ni, 60, 70. Kalau dengar orang mati banyak ni, boleh ramai. Siap-siap tak sampai 60, 50, 40 kali lebih dah mati. Ni kan? Pasal apa? Jantung saya. Duk tengah main futsal. Waktu half tengah ya. Pengsan. Lagi yang mula, dan lagi mula lebih umur. Umur apa? 45. Biasa kita ni. Kita dengar kawan-kawan kita kata, ya wai, trend hari ni. Tak apa kata umur kita ni tak ada. Ya? Jadi memandangkan umur umat dulu-dulu, umur mereka panjang. Ratus-ratus tahun, ribu-ribu tahun. Maka peluang untuk mereka beramal itu banyak. Boleh hidup 4-5 tahun. Tentang banyak. Apa banyak-banyak amalan mereka? Apa banyak sebanyak mereka? Apa banyak kuasa mereka? Apa banyak segala ibadat-ibadat yang mereka buat? Tapi kita yang umur kita ni 50-60 tahun. Tak ada tahu kita nak beli nak buat amalan yang banyak. Kita tak ada amalan yang banyak, tak ada masalah. Oleh kerana masa kita tak banyak untuk beramal, Allah Ta'ala ganti balik. Allah ganti balik dengan sebab umur pendek tu. Allah gantarkan pahala sebanding dengan amalan umat dulu-dulu. Masa tu Allah Ta'ala bagi dalam rupanya, kamu boleh buat amalan satu malam. Khairun min al-fisyah. Lebih besar ganjarannya daripada 1000 bulan. 1000 bulan ni lebih kurang 83 tahun. 83 tahun buat ramalan. Kalau umur kita 83 pun, bukan 83 tahun kita semua buat ramalan. Kalau tidur, kalau kerja, umur 83, mati umur ni, orang tuan mati umur 83. 83 tahun dia buat ramalan lah. Tak kan? Tolak semua. Ada 5 tahun buat ramalan. Waktu semayang, waktu bagi yang mulai, waktu baca Quran, 5 tahun lah. Daripada 85, lagi 80 tahun tu masa habis tu tidur, masa habis berjalan, masa habis berikan kuping, macam-macam habis masa. Jadi tegak, Allah Ta'ala bagi satu malam dalam berbatang. Itu kelebihan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya Allah SWT ala Rasulullah Muhammad, lalu Nabi sebut, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'ah. Kamu beribadat pada Allah, jangan kamu melakukan syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan yang pertama yang menjadi sebab paling besar Allah Taala nak terima kita menjadi ahli syurga. Dan termasuk juga dalam bab ni, iaitu orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hadis yang lain, Nabi sebut ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa nama ni, apakah amalan yang paling banyak menyebabkan manusia boleh masuk syurga? Ini pun soalan-soalan yang dia main
dia mengikut dalam fiil. Amalan yang paling banyak menyebabkan manusia boleh masuk syurga. Maka Nabi jawab pada sahabat ni, dua. Pertama, taqwa Allah. Kamu bertakwa pada Allah. Yang kedua, wa husnul khuluq. Kamu berakhlak dengan akhlak yang baik. Ini dua tiket besar untuk dapat masuk syurga. Carilah dengan dua ni. Ibu-ibu ayah-ayah sekalian, dua tiket utama boleh masuk syurga. Dengan kebanyakan manusia dapat boleh masuk syurga daripada kedua ni. Satu, takwa pada Allah. Bila sebut takwa, kita semua pun sediaman. Imam Al-Ghazali sebut takwa maknanya imtizaru awamirillah wa ijtinabu nawahihi. Takwa maknanya menyempurnakan melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Simple. Apa yang agama semua buat, yang wajib, yang sunat, tambahkan amalan. Apa yang dilarang dalam agama, yang haram, hatta mungkin yang makruh sekalipun, kita sebagai orang mukmin, orang orang perlu meninggalkan benda-benda yang makruh, apatah lagi yang haram. Kita boleh buat benda itu, kita dah masuk kategori orang yang bertakwa pada Allah Ta'ala. Tiket nombor 2 untuk masuk syurga, Nabi kata husnul khuluq, akhlak baik. Nanti kita jaga akhlaknya ni, warna yang mungkin akhlak ni warna tutur kata kita, cakapan kita, pergaulan kita. Maknanya orang senang bila buat cakapan kita, bila berurusan dengan kita, orang senang dengan kita, orang tak ada masalah dengan kita. Betul tak? Dengan jadi akhlak yang buruk, kan? Sampai orang nak cakap kita pun berdua membuat cakap dengan tak menolak semua itu, okay. Itu menandakan ada masalah akhlak. Tapi orang melihat dan cakap kita, jadi kita kena cek supaya kita jadi orang yang berakhlak mulia. Orang senang duduk dengan kita, apatah lagi orang duduk dengan kita dan amal daripada kita. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas Nabi Muhammad tadi, dia kata kepada Nabi, ya Rasulullah, aku tak mau buat benda lain. Aku tak nak buat benda lain. Maksudnya tak ada dah amalan sunat aku buat. Tapi Nabi tetap kata dekat sahabat, kalau kamu nak tengok orang ahli syurga, tengoklah dia. Jadi adakah dengan buat amalan-amalan fardu 4 ni saja boleh masuk syurga? Tak ada dah tambahan-tambahan ekstra amalan lain. Sunat-sunat macam Quran, zikir pun sunat-sunat tak buat dah. Adakah itu sahaja boleh masuk syurga? Maka dalam hadis ini para ulama menyebut Badwi yang bertanyakan soalan ini, bila dia buat apa yang Nabi suruh 4 bulan tu, dia buat dengan bersungguh-sungguh. Dia buat dengan paling sempurna sekali. Walaupun dia tak ada amalan-amalan sunat, Nabi kata dia tetap ahli syurga. Itu tahap dia, taraf dia. Tapi kita mesti jangan kita sekadar buat amalan-amalan wajib saja. Kena ada tambahan amalan-amalan sunat. Sebab apa? Solat kita tak sempurna, puasa kita pun tak sempurna. Jadi kita kena tambah amalan-amalan sunat untuk orang kata nak tampung, nak topak balik yang kekurangan-kekurangan yang ada dalam ibadat sembahyang kita tak sempurna, sembahyang kita tak khusyuk. Puasa kita pun bukan puasa sebagai puasa orang yang puasa khusus. Puasa kita dekat puasa orang awam, puasa khusus mungkin dekat tu saja. Jadi maknanya ada banyak kekurangan, maka kita kena tambah dengan banyak amalan-amalan sunat. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan, masa dah habis lah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu sedikit perkongsian hadis yang kedua pada malam ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.